Welcome back to Negeri Wakanda, di mana ngekritik pemerintah bisa dipenjara. Bayangin kalau RKUHP ini disahin bisa jadi bahaya buat kita loh. Bu, beli cabai 1 kilo ya bu, jadi berapa? Hah? 120 ribu? Kok mahal banget sih bu? Gimana sih ini pemerintah? Gak bisa jaga harga stabil apa? Harganya mahal banget. Padahal founding fathers kita udah ngizinin rakyat buat bebas berpendapat, tapi diubah oleh oknum atas nama jaga kehormatan lembaga negara. Polisi ada aja nyari kerjaan. Segala naik motor pakai sendal dilarang lah. Dah, mending benahin bocah nggak punya SIM bawa motor, Kak. Tadi lihat bocil nyetop truk sembarangan, kok nggak ada polisi yang amanin? Tugas polisi sudah diganti polisi tidur ya? Lagian RKUHP ini masih subjektif banget. Menurut lu mungkin penghinaan, tapi menurut gua kritikan. Kalau kayak gitu gimana? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Tumben negara Wakanda lagi chaos gini nggak ada yang demo. Sepi amat. Pada kemana pendukungnya?